Okey, assalamualaikum. Aha, jumpa lagi dengan awak. Cerita tentang durian. Ha, kita masih cerita pasal durian. Eh, ini buat durian. Ha, ni durian dia. Durian dia kecil je, tak besar. Alah kecil je. Ha, macam biasa durian kampung, okey. Durian kampung. Durian ni bentuk dia nampak berbonggol-bonggol, berbonggol-bonggol. Ha, kat sana ada pecah sikit. Okey. So kita tengok isi dia lah. Biasalah durian kan. Mari kita tengok durian ni. Bau dia wangi gila ni. Bau dia apa? Memang wangi lah. So, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Durian baru ni memang susah sikit lah nak dibuka. Sekejap macam ni. Okey, kita buka. Kita tengok isi dia macam mana. Boleh tahan. Dia punya bau dia memang menusuk kalbu. Ha, menusuk kalbu. Sebab dia buah dia bonggol-bonggol. Nak buka pun susah. Ya. Ha, nampak tu isi dia. Walaupun dia berwarna putih kan. Ha, tetapi isi dia empat tu lembut je. Ha, okey. Mari kita buka kelopak-kelopak yang lain. Yang pangsa. Ha, wah sebut kelopak nanti ada orang pula tulis pangsa wah, pangsa. Kelopak tu bunga macam-macam. Ikutlah, okey. Ha, wah nak sebut kelopak ke, wah nak sebut bunga apa pangsa ke, suka hati. Okey. Okay, kita buka. Bismillah. Iya, susah nak buka. Tapi isi putih. Ini putih. Bukan sebarang putih. Nampak ya? Kulit nipis. Isi tebal. Kejap. Kejap. Kita buka lagi yang bawah ni. Sabar cameraman. Sabar. Cameraman dah tak sabar nak makan ni. Ini dia lain kali yang lain. Okay. Mari kita buka ni. Bismillah. Tengok kan. Isi dia penuh. Tadi yang belakang tu. Isi dia penuh. Okay, kalau awak buka tu nanti jatuh pula. Kan? Nanti awak buka sampai sini saja. Kulit dia nipis. Tengok. Kulit dia nipis. Ha, mari awak review satu yang tadi awak pegang yang ni kan. Ha, so, mari kita review isi dia. Kita review isi dia. Ha, kucing awak yang minat durian tu pun dah mula dah. Ha, dia dah mula dah. Okey. Ha, kita tengok isi dia. Okey. Durian kampung standard lah kan. Tapi durian ni durian ni biji dia lebih kurang cuma apa isinya banyak 45% isi dia daripada bijinya. Okay, ambil tu. Okay, awak nak rasa isi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Memang manis. Melekat manis dia. Tu memang sedap. Durian kampung ni isinya kering. Manis, pekat. Manis berlemak. Macam mana orang nak cakap manis berlemak? Dia langsung tak ada rasa pahit. Manis itu manis berlemak. Nah sedap. Zoom situ lah. Eh, awak nak ambil lagi satu? Buat cuba ambil yang ini. Nak ambil yang ni ke yang dalam? Yang luar lah, senang di dalam jatuh. Ambil luar ya, buat review yang ni. Ambil yang tengah. Lalu yang tengah biji besar. Awak nak ambil. Tengok biji dah. Sekejap tu tempat isi dia. Isi dia kering. Kering maksudnya tidak berair. Dia tak ada berair, tak basah. Tapi lembut. Lembut berkrim. Memang kalau awak memang tak pandang lah dia durian lain kalau makan durian ni. Awak memang suka durian macam ni. Pak. Ya, isi dia lebih kurang 45% lebih lah daripada bijinya. Tapi kalau tengok ni macam lebih lah. 50-50 nampak. Bijinya agak kecil lah. Tak besar mana.
Buahnya buahnya kecil tapi isi padu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini yang jadi betul bagi nikmatnya durian kampung. Durian asal kampung. Okay? Nah, ini bukan kawin, tak kawin. Kampung biasa. Ada orang tanya, buah ni datang dari mana? Asal. Okey, buah ni berasal dari parit buntar perak. Parit buntar perak. Okey, buah perak ni. Itu ya. Okey lah. Cameraman nak makan, nak makan juga kan? Dah habis buat masak lah. Jumpa lagi dalam siri-siri durian yang akan datang.